Video dinosaurus mengamuk viral di media sosial. Kini pengelola wisata Mojosemi Forest Park Magetan membeberkan faktanya. Wakil Komisaris Mojosemi Forest Park Magetan, Ongo Utomo, mengatakan, video yang viral tersebut merupakan proses pembuatan film pendek untuk promosi wisata andalan di Gunung Lawu itu. Ia menegaskan dinosaurus yang tampak mengamuk itu bukan dinosaurus sungguhan, melainkan karyawan Mojosemi Forest Park yang mengenakan kostum dinosaurus. Namun sayangnya, video film tersebut bocor hingga akhirnya viral. Oke, mari kita tonton video yang viral tersebut. Kayak gitu. Dia kan semua itu nyata.